Okey, soalan nombor 6 eh. Hafizah ada cakap ke? Ke belum lagi? Sorry, sorry. Tak lupa on mic. Itulah teacher tengok macam bergerak-bergerak tapi tak keluar suara. Okay. Sembilan. Dragon Seed shows the price package offer for three types of food which are burger, nasi lemak and cake. Kat sini, Hafizah tulis burger, Hafizah label sebagai X. Lepas tu nasi lemak, Hafizah label sebagai Y and cake, Hafizah label sebagai Z. Sebab dia nak find the unit price of each type of food. Lepas tu kita tengok dua game ni. Burger dia ada satu. Nasi lemak ada satu. And cake ada dua. Lepas tu yang sebelah ni pula. Burger kita ada dua. Nasi lemak satu dan cake satu. Yang ketiga pula kita ada burger satu. Nasi lemak dua dan cake satu. Lepas tu kita boleh form equation untuk ketiga-tiga tu. First equation dekat sini. First equation dia, dia kita ada 1x, so x tambah 1y tambah 2z sebab kita ada 2 kek sama dengan RM25. Okay. Lepas tu yang sebelah lagi, 2x tambah y tambah z kita dapat RM20. Satu lagi, x tambah 2y tambah z kita dapat RM19. Okay. Dia dekat sini. Fiza setkan Fiza nak potong yang ni dengan Fiza nak potong X. Biar bagi kita 1 dan 3. Okey. Faham-faham. So kat sini X dia 1, X ni 1, so kita boleh tolak. Tolak terus 1 dengan 3, equation 1 dan 3. Ya. Yeah. So kita akan dapat negatif Y tambah Z sama dengan 6. Y pindah kat sini, kita akan dapat Z sama dengan 6 tambah Y. Okay. Kita dapat equation baru. Lepas tu, kita potong lagi X. Sebab dalam equation ni, kita tinggal Z dengan Y. So, kita potong lagi satu, satu equation untuk dapatkan nilai Y dengan Z saja. Okay. So, kita dah guna X dengan 3. Kita dah guna equation 1 dan equation 3. Kita tinggal equation 2 lagi tak guna kan? So kita boleh guna sama ada nak ambil satu equation 1 ataupun equation 3 untuk darab dengan 2. Supaya kita dapat 2X. Okay. So kat sini Fiza ambil equation 1 darab dengan 2. So kita dapat equation baru yang ni. Okay. So kita ambil equation yang baru ni tolak dengan yang ni. Equation yang kedua tu. Yang kedua tadi. Kita akan dapat equation baru pula. Okay, so kat sini kita ada Y, kita ada Z. Kat sini pun kita ada Z, kita ada Y. Dua variable saja. Kita boleh substitutekan equation ni ke dalam yang ni. Equation 6 tu. So, bila substitutekan Y tambah 3Z. Z tu kita substitutekan dengan 6 tambah Y. Okay. Kita akan dapat Y sama dengan 3. 3. Okey, lepas tu kita dah dapat Y sama dengan 3. Lepas tu kita boleh substitutekan Y sama dengan 3 ni dalam equation yang ni ataupun equation yang ni. Either one lah kan sebab nak dapatkan Z. Lepas tu kita dapatlah Z. Z kita dapat 9. 9. Lepas tu kita dah ada Y, kita dah ada Z. So kita boleh substitutekan Y dengan Z ni kat dalam mana-mana equation yang kita nak. Kecuali equation ni dengan equation ni. Sebab equation 4 dengan equation 6 tu tak ada X. Ya betul. Lepas tu kita dapatlah X tu sama dengan 4. Lepas tu kita tulis mula burger tu berapa ringgit, nasi lemak tu berapa ringgit dan kek tu berapa ringgit. Okay, very good Afizah. Very clear explanation, very detail. Thank you. Okay, kita tengok apa dia punya pemakahan dia. Okay, untuk soalan nombor 6. Okay, nampak eh?
Okay, andaikan lah, kita biasanya semua pelajar pun kita rasa sama akan letakkan variable yang mengikut susunan X, Y, Z tu kepada soalan dia bagi maklumat apa dulu. Dia bagi burger, nasi lemak, kek. Buatlah susunan macam tu supaya kita senang nak nak follow kan. Okay, kemudian di mana-mana sahaja teacher lihat dengan you punya jawapan tu ada equation ni X tambah Y tambah 2Z atau yang ini dapat satu markah. Okay, kemudian dilihat you ada do something, you punya equation untuk nak eliminatekan satu variable. Tak kisahlah variable mana-mana pun. Okay, contohlah kalau macam yang Fiza buat tadi, dia eliminate variable X kan. Jadi dia ada dapat Y tolak Z sama dengan negatif 9. Dapat satu markah. Kalau dia eliminate Z, dia dapat X tolak Y sama dengan satu. Jadi either one mengikut apa yang you eliminate. Ini satu markah. Okay, kemudian bila you dah eliminate mana-mana X ataupun Z tu, you mesti akan dapatlah satu nilai yang you cari, iaitu contoh kalau Y tolak Z tadi, you dapat Z sama dengan 9. Okay, ataupun kalau you hapuskan yang Z tadi, you akan dapat X sama dengan 4 ataupun Y sama dengan 3. Mana-mana antara 3 ni, okay, satu markah. And then lastly, okay, satu markah ni jika ketiga-tiga nilai betul. This is a very important. Okay, maksudnya kena tiga-tiga tulis betul dan kira betul. Baru dapat satu markah. Maksudnya mahalnya markah satu ni. Okay, sebab dia ketiga-tiganya. Jadi dia tulis balik burger RM4, nasi lemak RM3 dan sepotong kek RM9. Apa yang Fiza buat tadi, okay, jalan kerja dia sangat bagus, sangat detail. Okay, last kali dia tulis juga dia punya burger tu berapa. Jangan tinggalkan last kali tu X4, Y, 3, Z9. Tak bagus kan cara jawab macam tu. Kalau boleh kita tulis detail apa soalan tu tanya sebenarnya. Okay, so kita done for question number 6.